Selamat pagi. Setelah sekian lama kita mau sepedahan. Kita lagi jemput Opa. Jadi Opa sama Oma lagi ada di Jakarta. Mana kalau enggak calon besan Mama, Mama undang semua. Ya, yang depo anaknya Meta kan cakep orang Arab gitu kan, anaknya Habib kan. Mau enggak dijodohin gitu kata dia? Romantis kan. Emang kamu tahu apa romantis? Selamat pagi. Setelah sekian lama kita mau sepedahan. Kita lagi jemput Opa. Jadi Opa sama Oma lagi ada di Jakarta. Tuh, Opa tuh datang dari Malang tuh. Mau sepedahan. Sepedahan. Opa kapan datangnya kemarin? Tanggal berapa? 21. Lagi di rumah Gita dulu. Nanti baru ke rumah Malang, baru ke rumah aku. Baru ke Ayu. Jadi Opa sering nontonin aku lagi live sale. Jadi mungkin nyari yang murah nggak ada, kopi yang 150 nggak. Jadi kan aku sering live sale itu loh, yang di misi apanya sama misi Usi. Opa sering nontonin, jadi mantunya jualan gitu. Aku nunggu mantu jualan topi koboi, ternyata nggak ada. Oh iya, topi koboi. Papa cowboy. Demennya topi koboi. Topi koboi dibelikan. Di sini ngelumpruk bukan koboi. Oh. Topi petani. Topi petani. Mama mau ikut di mobil. Oke. Yuk kita jalan. Aku di sini. Iya, Mama di situ di mobil, ya. Let's go. Aman, Pak. Aman. Tadi balikin ke Gatsu situ masuk lagi pasar Minggu. Sarapan di mana ya? Nah itu tuh sarapannya di mana? Tadinya gue pengennya bubur palapa. Bubur palapa juga enak sih. Jam 10 habis. Palapa juga kan kanan kirinya banyak. Kok baru nyampe? Oma capek sekali. Berapa kilo kita goes? Capek Oma. Capek sekali Oma. Ini kayaknya tulang sama otot coy. Apa? Airnya cuma dikit. Iya. Oma aja capek. Loh Oma, aku live aja 10 jam berdiri ini loh. Berdiri live ini loh. Masih layak punya anak lagi. Apa? Masih layak punya anak lagi. Hah? Gimana? Kata Papa masih bisa punya anak lagi? Gimana Bu? Masih bisa? Sanggup? Mama live seminggu full buat bayar sekolah. Gimana kak? Udah papa suruh ngurus anak aja, mama yang live aja kerja, gimana? Ah setuju gak? Berapa kilo kita? 25 ada. Lebih 30 pas katanya si Naji. Belum ada apa-apanya pak, 30 pas. Biasanya kita 50 minimal. Iya. Kamu amana? Aman. Cuman kan apa itu ngelekap rasanya. Panas, ada angin. Ada angin, beda sama di Malang. Jadi tukang pijita, Amel mau pisang itu nggak? Yang kemarin anak itu ya? Mau ah? Jadi tukang pijit. Oh, Oma ini sudah perjalanan tadi 30 kilo. Capek Oma. Capek gue sih. Ya. Mama di Jakarta sampai tanggal berapa? Sekitar habis ulang tahunnya Amel. Oh ya udah. Nah tapi ulang tahunnya Amel harus pakai dress code. Jadi Mama harus siapin dress code. Apa itu? Warna merah. Wah, touch of merah. Wah, aku enggak punya merah. Ya, beli ya. Jangan kayak orang susah. Beli di Missy Avenue. Wih, masih mahal ya. Missy Avenue. Harganya di atas 5 juta, Mel. Iya. Ini tim sepeda boleh diundang enggak? Ya. Oh iya, tim sepeda ya, Om. Om Obi, Om Naji. Om oh iya, pokoknya harus keren ya. Keke. Pokoknya wah, diundang banyaknya. Ya. Ulang tahunnya Amel. Pokoknya Kak Bang Bayu, pokoknya ulang tahunnya Amel itu harus mas, dress up. Aku dress up itu harus resmi. Jadi enggak boleh sembarangan bajunya. Ulang tahun sih. Enggak punya baju merah. Hitam semua. Touch of red. Iya, Oma kan favoritnya hitam. Ada merahnya. Tanggal 7 Januari, tim sepeda.
Jadi harus resmi pakai gaun kalau cewek. Pak, tadinya dia nggak mau bikin apa-apa ya, Pak? 17 tahun, Kak. Yo. Ya. Jadi yang kayak di film-film gitu ya. Kakak mau ngundang mana? Oke. Berapa, Kak? 4. 5 sekarang 5. Sekarang enggak ada teman, Mak. Kasihan banget. Kan kamu enggak kayak Mama, teman banyak tapi yang deket di itu kan Mama juga begitu. Teman Mama yang deket juga. Aku kenal banyak teman kepikir. Iya kan, aku pikir ulang tahun 17 mau ngundang banyak orang ya, Mak. Oke, berapa kira aku mau nyiapin ballroom? Berapa? 4 kata awalnya. Mama enggak suka. Temennya Oma boleh datang enggak? Temennya Oma. Banyak temennya Oma. Mama gimana mau ngundang? Gimana kalau enggak calon besan Mama, Mama undang semua. Ya, yang duta besar. Wah, anaknya Meta kan cakep, orang Arab gitu kan, anaknya Habib kan. Mau enggak dijodohin gitu kata dia? Beda 4 tahun. Kalau yang satu Arab, kalau yang satu kan bule. Anaknya Meta kan Arab, cakep, anaknya juga bakalan cakep. Ya kan? Atau lebih tua. Cakep, Arab. Sama Opa terbuat 4 tahun. Tuh. Banyak yang mulai mendekat-mendekat. Oh. Jangan kayak Opa dulu. Kalau ada yang ngedeketin anaknya dulu, apa kamu? Hah? Mau apa kamu? Kayak siapa, Bang? Kayak Umi. Kayak Umi makanya ada yang nelfon, orangnya ada di sebelah. Usianya enggak ada lah, aku ada di sebelah. Kayak Dilan. Hah? Kayak Dilan, iya Umi yang makanya gitu. Zaman dulu kan telepon rumah, Kak. Mama lagi nonton TV, ada telepon. Usianya enggak ada. Padahal mamanya masa-masa ada. Masa-masa terindah. Oh, masa-masa terindah katanya, Ma. Romantis kan. Oh, emang kamu tahu apa romantis? Enggak. Tapi emang kan pernah nonton gila. Oh, gitu. Oke, okay, ya. Cuman berapa kita? Hah? Cuma 3 berapa? Ini 39,9. Cuman 40. Cuman 40. Oke, okay, si Chairman. Kita pernah 100. Kita pernah 100, guys. Oma ke Jakarta sekarang ini yang tak bawa di koper itu bajunya Missy. Oh iya, Missy ini semua. Ini bukan ya? Ini juga ya? Oh iya, ini Missy. Baju Missy Usi. Keren loh. Bayar apa enggak? Ya. Oh? Bayar tuku, aku tuku cewek. Orang kaya. Orang kaya. Jalu itu minta. Nanti Oma ke rumah ya. Oke. Opa besok ikut gak? Perlu pik, ikut dong. Nanti aku atur gimana caranya biar. Rapat. Sampai minta pijit berarti besok. Biasanya kalau minta pijit tik, Mama gini toh. Apa? Jangan dipaksain. Kalau emang Opa udah ngerasa tua ya enggak usah. Belum. Oh belum. Belum niat sih belum, tapi fisiknya apa? Kemananya? Vegas. Mau ngeliat ayam cemani? Datang pagi sore pulang loh. Wes. Jadi enggak usah makan di Jakarta. Tik. Enggak. Pijitnya enggak, Tik. Tapi ini nih. Keroan gitu ya Allah. Besok aku balik ya? Ya, dah. Dah mau ke rumah Umi, ya.